sebentar lagi akan tiba. Pada liburan kali ini, banyak dari sobat FSDMKIB TKE yang menghabiskan waktunya bersama keluarga, baik itu dari mudik ataupun mengunjungi kerabat pada hari H. Nah, berikut ini adalah tips rumah ditinggal mudik dari FSDMKIB TKE. Tips yang pertama, matikan air, listrik dan juga gas. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya korslet ataupun pemakaian listrik berlebih. Yang kedua, menggunakan lampu otomatis. Lampu ini sangat praktis karena tidak perlu dinyalakan ataupun dimatikan. Nah, sobat juga bisa menggunakan CCTV untuk menjaga keamanan rumah Anda. Keempat, kunci semua pintu dan jendela dan pastikan kalian menyimpan barang berharga di tempat aman. Kelima, matikan AC, kosongkan dispenser. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan pada barang-barang yang dinyalakan ketika kita pergi mudik. Keenam, beritahu rencana mudik kamu pada satpam, warga, RT, maupun tetangga setempat. Demikian tips dari PPSDMKIB TKE, rumah aman ditinggal mudik. Semoga perjalanan mudik dan silaturahminya lancar dan aman ya. Terima kasih.